Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo WKB, welcome back ya guys ya. Oke, balik lagi ya guys ya, sama Bang Ray ya. Kali ini Bang Ray mau ngasih tahu build status jester, terus equipnya, terus petnya, kostumnya, apa aja nih yang perlu kita benahin ya kan, sebelum kalian bermain jester, biar nggak sampai salah atau tersesat. Oke, seperti biasa guys, yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Kalau udah subscribe, langsung lonceng notifikasi. Cakep, mantap. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, and let's go. Bang Ray merekomendasiin guys tempat top up paling mantap, harganya murah banget sumpah. Nih prosesnya juga gampang banget guys. Ini Bang Ray mau top up Mobile Legend ya guys ya. Mau top up Mobile Legend. Biasa kita masukin dulu. Oke. Terus zona ID-nya. Oke. Kita top up buat di starred member nih guys. Let's go ya guys ya. Terus pembayarannya itu banyak banget guys. Bisa melalui Qris, bisa melalui GoPay, bisa melalui Shopify, Dana, OVO, Link aja, BRI, BNI, Permata, atau lewat Alfamart juga bisa guys. Jangan lupa guys, pakai kode promo RAYYY. Oke, cukup 3 aja guys. Kalau udah, kita pilih metode pembayaran Qris. Oke, jangan lupa dicentang nih guys, I'm not robot. Oke, kalau udah kita beli. Beli sekarang. Oke, kita tunggu ya guys ya. Oke, sudah masuk ya guys ya. Ini salah satu. Nah, kill aja. Eh, di starlight nih guys. Wuhuu, berhasil ya guys ya. Mantap jiwa bosku. Ini guys, let's go. Wow, keren. Wow, dapat nana guys. Oke. Wah. Gimana guys? Sangat cepat kan guys? Gak perlu nunggu lama-lama. Langsung aja ke banggaming.com. Jangan lupa pakai kode promo RAYYY. Oke, let's go. Kita masuk ke dalam videonya. Ya, kita sudah berada dalam gamenya guys. Oke. Kita tutup dulu ya guys. Yeah, alright. Biar lebih memastikan kalian ya, kita reset dulu guys. Reset ya guys ya. Nah, ini sudah Bang Ray reset biar jelas ya. Gak pakai apa-apa ya, cuma pakai pet doang ya kan. Pertama kalian pakai otomatis dulu guys ya, biar nanti dia ngisi sendiri. Ah, let's go. Nah, ini kan udah kepake semua nih ya, udah kepake nih ya. Pokoknya udah kepake ya. Ini di sebelah ini juga udah kepake. Wow, oke. Okay. Terus kan di sini ada, nah ada pas pointer sisanya tuh sekitar 74, lumayan banyak ya, lumayan banyak banget. Ularnya kemana aja bang? Oke, jangan panik, jangan pokoknya jangan panik lah ya. Kita kesini dulu guys, ke Craftman, let's go. Yang kita lihat dulu pertama ini, karena kita nanti bakal pakai si equip orange ini guys. Oke, terus di sebelah sini kita klik guys. Nah ini kita butuhkan guys, look fit STR. Oke, okay. Looknya berapa bang? Looknya 67, fitnya 38, STR-nya 41. Oke, okay, langsung aja kita isi di sini. Looknya tadi berapa? 67. Kita isi dulu guys di sini. Oke, okay, tambahin lagi 2. Oke, okay, looknya udah ya. Terus kita lanjut lagi isi fitnya 38. Let's go. Berarti kita tambahin 5. Oke. Okay. Kalau udah lanjut lagi kita buka ini STR-nya butuh 41. Oke. Okay. Ditambahin 2, guys. Oke. Okay. Ini kan udah selesai semua nih. Ini udah selesai semua kan? Udah selesai semua. Beres. Terus sisanya kemana bang larinya? Ingat, look-nya 2, STR-nya 1. 2/1 ya. Jangan sampai salah, guys. 2/1. Oke. Okay. Nah, ini Bang Ray cepetin aja ya. Yes! Yes! Yes!
Yes, 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 yes. No, no, no. Fuck, shit. Nah, kalau semisal ada kayak begini nih, kalian buletin di STR-nya aja nggak apa-apa. Jadi 60. Ya. Ah, kan lumayan jadi 60. Oke, kita lihat ya guys ya di sini. Nah, physical attack-nya jadi 2164. M attack, guys. Critical akurasinya jadi 1012, sorry. Critical rate-nya 30,29%. Critical damage-nya naik jadi 89,65%. Ya guys ya. Oke. Terus kita lihat di bagian pet. Kalau Bang Ray itu pakai pet ya, karena masih belum ada. Sebenarnya diusahain yang kayak gini, yang physical attack-nya atau critical damage-nya itu di atas. Ya lumayan nih. Kayak ini nanti bakal kita jadi evoin jadi si Palkrio. Kan? Kita tunggu aja bahannya karena Bang Ray belum punya bahannya, jadi ya udah kita pakai yang ada aja dulu. Terus kita lihat dari kostum yang Bang Ray pakai. Kostum yang Bang Ray pakai nih kayak gini guys, OPT-nya guys ya. Tuh, masih kayak gini OPT-nya. Ini nggak masalah ya. Ini ada physical attack-nya lumayan. Di sini ada critical hit resistance rate. Terus di sini ada critical akurasi, sebenarnya buat mage sih ini. Terus ini yang terpenting nih. Kostum all in-nya Bang Ray pakai critical damage sama physical attack. Ya, lumayan ya kan. Oke, terus kita lihat apa lagi? Oh iya, lihat skill. Lihat skill. Di sini Bang Ray pakai skill jumping dagger-nya plus 5. Kenapa nggak lebih Bang atau dimentokin? Ya segini aja udah cukup, udah enak banget sebenarnya buat farming juga ya. Nah di sini kan ada nih bacaan poison dagger plus 3 terus dalam kurung plus 1. Itu dapat dari mana Bang? Nah ini dapatnya dari sini guys. Dapatnya dari si kalung ini. Ya ada bacaan equip special option. Ini nih. Bacaannya ya tuh. Poison Dagger plus 1. Jadi kalau misalkan kalian punya Poison Dagger plus 3, nanti di dalam ada dalam kurungnya plus 1 tadi ya. Kayak gini jadinya. Itu ngaruh juga, enggak cuman sekedar plus 1 gini doang. Nah, pasti banyak yang nanya, nih kok Dissonance enggak dinaikin, Bang? Dissonance ini sama kayak Lullaby di Seal Taiwan ya. Jadi enggak perlu-perlu banget lah. Wah, enggak fungsi lah. Apalagi kalau buat-buat solo-solo hunting terus buat DG, aduh enggak kayak banget sumpah. Ini malah memperhambat kalian, bikin lambat dalam artian buang-buang MP juga ya kan, boros di MP, terus juga di tim kalian jadi lama gitu ngekillnya buat dungeon gitu. Mendingan nggak usah dipakai, pasang aja nggak apa-apa, dia nambah CP juga, nambah damage ya kan. Terus nih di sini throw anything cukup plus 2 aja Bang Ray, terus mas riotnya plus 1. Nah ini ada yang siap dibikin, kenapa nggak dibikin Bang? Nah, lagi ngumpulin buat bikin sacred weapon V228 nih. Ini katanya sih skill area sih, skill mob gitu ya kan, ngumpulin aja. Oke, terus apalagi guys, kostum udah, pet udah, equip itu sebenarnya jangan kalian pakai yang ungu gini ya, sebenarnya boleh pakai set biru aja nggak apa-apa nih, gini-gini ya kan, set biru nih gini lebih worth it guys, karena apa, kita butuh banyak bahan buat bikin si equip oranye ini guys. Intinya kita lihat ya equip oranye yang kita butuhkan guys. Kalau punyanya Jester itu yang kayak gini nih, itu namanya Black Shadow of Shield ya. Shadow of Shield. Ini harus bikin ini bikinnya dari topi ginian ya kan. Kita harus cari bahannya dulu nih buat bikin equip ini. Jadi daripada kalian tiap naik level ganti equip ungu, ganti lagi equip ungu, bikin lagi, mendingan kalian kumpulin aja bahannya, kalian pakai equip biru aja udah cukup sebenarnya guys. Oke. Okay. Sampai situ paham ya? F2P bisa. Oh, asik. Oke lah, mungkin kayaknya segitu aja kali ya guys ya video dari Bang Ray kali ini. Seperti biasa guys, kalau kalian suka kalian boleh like, kalau nggak suka kalian dislike. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar teman kalian paham dan pintar seperti ini. Oke. Kayak biasa, kalau misalkan kalian bingung atau masih pusing gitu kan, belum ngerti, kalian bisa tanya langsung
kolom komentar ya guys ya, nanti Bang Ray jawab satu persatu. Oke guys, kalau gitu Bang Ray mau pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next and bye-bye.